Oke, jadi kita masuk market analisa kita pada pagi hari ini. Tolong kalian share link Zoom-nya ke calon nasabah dan ke nasabah ya. Pertama kita masuk dulu ke data ekonomi. Jadi kita lihat di Forex Factory. Sebentar. Oke, jadi kita masuk di market analysis yang pertama kita lihat dulu di apa di data ekonomi. Jadi data ekonomi itu kita bisa lihat sumbernya ada beberapa sumber, ada Forex Factory, ada Daily FX ya, ada banyak investing.com juga bisa kalian lihat sebagai sumber referensi untuk melihat data ekonomi. Nah, kemarin seperti yang sudah kita sama-sama ketahui, kemarin itu ada yang namanya data besar ya, data dari Bank Sentral Amerika. Bank Sentral Amerika ini namanya The Federal Reserve. Jadi dalam satu tahun mereka akan melakukan meeting ya, Bank Sentral ini akan melakukan pertemuan untuk menentukan arah kebijakan moneter dari Amerika Serikat. Nah, kemarin jadwal untuk di bulan September ya, mereka melakukan meeting dan keputusan dari The Fed ini yang akan paling berpengaruh terhadap arah pergerakan pasar ya, khususnya dengan US dollar dan pasar saham di Amerika. Jadi kemarin itu The Fed ya sudah mengeluarkan kebijakannya. Ya nampaknya kebijakan ini memang bagus buat market ya kalau kita lihat, walaupun sebenarnya prediksi atau banyak pengamat ekonom yang mengatakan ya agak sedikit pesimis. Ya, tapi ternyata The Fed itu dia mengeluarkan pernyataan ya yang baik buat market ya. The Fed ini belum memberikan arahan yang jelas kapan mereka akan mulai mengurangi kebijakan pelonggaran ekonominya yang dilakukan setelah masa pandemi ya. Maksudnya di awal pandemi, ketika pandemi ini muncul pertama kali, ini kan mengganggu perekonomian Amerika, sehingga The Federal Reserve atau bank sentralnya memberikan kebijakan moneter untuk membantu ekonomi ya dengan melakukan pembelian obligasi sebanyak 100 memberikan pembelian aset dan obligasi ya totalnya senilai 120 billion US dollar. Ini untuk membantu perekonomian Amerika dan memang kita lihat hasilnya sampai sejauh ini ekonomi Amerika sudah kembali pulih ya. Di Amerika itu perekonomian sudah jalan, indeks juga kita lihat sudah makin meningkat. Nah, kemarin itu diharapkan The Fed akan mengurangi pembelian obligasinya. Akan memberikan apa namanya kepastian kapan mereka akan mulai melakukan pengurangan pembelian obligasi atau mengurangi pelonggaran kebijakannya mulai masuk ke pengetatan ekonomi. Nah, ini belum diungkapkan secara definitif atau secara pasti. Ya, kemungkinan ini baru akan diungkapkan nanti pada bulan November ya, ketika mereka melakukan meeting selanjutnya. Nah, ini yang berakibat US dollar naik gitu ya. Kemudian juga kita lihat indeks saham ya, pasar modal di Amerika di Wall Street, Dow Jones ya, indeks S&P, indeks Nasdaq, semuanya itu meningkat tajam. Ya, setelah Senin, Selasa, Rabu turun, kemarin dia bounce ya, naik sekitar 300 sampai 500 poin. Ini yang berpengaruh ke pasar, kedepannya juga kebijakannya akan berpengaruh ke pasar.
Karena kita lihat, kalau kita lihat ke indeks US dollar, ya, jadi kalau kita lihat di indeks US dollar ini, oke, jadi kalau lihat indeks US dollar kemarin ketika data itu dirilis ya pagi. Oh iya. Hah? Ini nggak kelihatan. Stop sharing. Oke. Jadi ketika kemarin kebijakan The Fed itu dirilis ya, dikeluarkan, kita lihat kemarin indeks US dollar itu meningkat. Indeks US dollar meningkat, kemudian juga berakibat ketika US dollar meningkat, teorinya adalah kalau kita trading di emas, emasnya itu turun, gitu ya. Jadi memang kita lihat kalau secara teknikal, indeks dolar ini ada penguatan. Jadi kalau misalnya dengan kebijakan The Fed seperti itu ya, saya mempunyai analisa ya, mempunyai pandangan indeks US dollar itu akan meningkat ya, akan meningkat paling tidak sampai di level tertinggi sebelumnya di area ini ya. Ini area yang kita harapkan indeks US dollar itu akan bisa capai dengan mudah. Sekarang kita lihat di pair yang kebanyakan kita transaksikan ya. Pertama kita masuk di emas dulu, kita lihat secara teknikal. Ya ini adalah emas, cuman saya ubah dulu deh supaya tidak ada posisi. Oke, jadi ini pergerakan harga emas ya, kalau secara fundamental dengan kebijakan The Fed seperti yang telah dirilis, kalau secara fundamental potensi emas itu untuk tertekan menjadi sangat besar ya, artinya emas itu penurunan harga emas itu sangat berpotensi setelah kebijakan The Fed. Tapi yang namanya harga itu tidak akan, pergerakannya tidak akan satu arah ya, maksudnya kalau turun dia tidak akan selalu turun, itu perlu kalian ingat, atau kalau naik dia tidak akan selalu naik garis lurus, pasti ada yang namanya gelombang. Nah, tugas itulah tugas kita sebagai seorang trader ya, sebagai seorang konsultan ke nasabah, tugas kita untuk membuat analisa. Ketika fundamentalnya itu mengatakan kemungkinan harga emas itu akan turun, pertanyaan selanjutnya di harga berapa saya harus sell, itulah tugas kita gitu ya. Di harga berapa kita harus jual, itulah tugas kita. Jadi kalau kita lihat pergerakan secara teknikal, ini adalah ini area resistan ya. Jadi kita lihat kalau kita tarik garis, setelah data dirilis, harga emas sempat naik sampai sekitar 1786, kemudian terdorong turun. Jadi ini adalah area resistan. Kalau sell itu baiknya di harga resistan, ya itu teorinya. Jadi kalau kita mau menjual, itu bagusnya di harga resistan. Karena pengertian dari resistan itu adalah sebuah area di mana penjual itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada pembeli. Jadi kalau hukum teori ekonomi supply dan demand ya, resistan itu adalah area di mana jumlah supply-nya itu lebih banyak sedangkan demand-nya itu sedikit ya. Jadi kalau barang itu ya di ke pasar itu diproduksi secara banyak, karena produksinya banyak pasti harganya akan turun ya, karena demand-nya itu tetap. Jadi area resistan adalah area di mana supply itu jauh lebih kecil daripada demand, atau di mana penjual itu lebih banyak daripada pembeli. Jadi kalau kita lihat teknikalnya, ini adalah area resistan, kemudian support terdekat atau area kebalikannya di mana pembeli itu jauh lebih banyak daripada penjual,
yang terdekat adalah di area ini. Ya, jadi teorinya adalah pergerakan market itu pasti kalau misalnya turun dia akan cari area supportnya ya, atau area di mana kemungkinan potensi pembelinya itu lebih banyak daripada penjual. Itu pengertian dari support. Nah, ketika turun, ketika pergerakan itu lagi turun, cenderung harga itu akan bergerak mendekati area support, area di mana potensi pembeli itu jauh lebih banyak daripada penjualnya, sehingga membuat kemungkinan harga itu akan kembali naik ke atas. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat teknikal, sekarang ini harga emas akan berpotensi menuju area ini ya, area merah yang ini di sekitaran harga antara 17.43 sampai 17.50. Ini potensi kemungkinannya ya, dia akan bergerak sampai sana. Lalu pertanyaannya, Pak, kalau arah turun boleh nggak kita jual sekarang? Boleh-boleh aja. Ya. Mau jual dimanapun kan boleh, tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana resikonya. Apakah resikonya sanggup kita terima? Jadi kalau kita berbicara dengan resiko, ya berbicara mengenai resiko, kalau misalnya kita jual di area ini, harga sekarang ya di sekitar 17.63, target profit kita paling tidak adalah di area 17.50 atau kurang lebih $12 ya, $12. $12 itu kalau satu lot nilainya sekitar $1.200 atau 12 juta rupiah. Ya. Ini targetnya, tapi resikonya adalah kalau ternyata harga berbalik ke atas, kita harus cut loss di area ini. Atau kurang lebih sekitar 20 antara 19 sampai $25. Jadi kalau kita berbicara dari sisi risk dan reward ratio, ya, resikonya itu lebih, resikonya ini jauh lebih besar daripada potensial profit yang bisa kita ambil. Gitu ya. Jadi kalau yang bertanya boleh nggak Pak sel di sini? Boleh saja. Tapi harus siapkan resikonya kalau ternyata harga ini berbalik ke atas karena mungkin ada satu berita ya. Karena menggerakkan market ini kan sentimen pasar. Kalau ada berita tiba-tiba contoh ada teroris di Amerika, pasti harga emas dia akan naik. Gitu ya. Atau ada bencana alam, pasti emas akan naik. Jadi yang perlu kita pikirkan, kalau misalnya kita sanggup menerima resiko, siapkan resiko atau modal kita siap ya dengan resiko sekitar $25 atau sekitar kalau 0,1 lot itu sekitar 250 ya, sekitar 250 atau 2.500 ya boleh silakan sell, karena potensinya kecenderungannya itu memang lebih cenderung harga itu akan turun ke bawah. Ya. Kalau misalnya kita nggak punya resiko sebesar $250 atau 25 poin dari harga sekarang, ya kita jangan sell di sini. Kita tunggu harga sedikit naik ke atas, baru kemudian kita ambil posisinya. Ya ada kemungkinannya itu dua. Satu, harga nggak naik ke atas, jadi kita nggak dapat harga, kita nggak ada transaksi. Ya, atau harga memang bisa naik ke atas dulu, jadi kita dapat posisi. Itu semua tergantung kondisi dari modal kita sama equity kita. Ya, modal equity kita menentukan apakah kita harus ambil posisi atau tidak. Begitu ya. Jadi ini untuk emas, ada yang mau ditanya untuk pergerakan emas untuk hari ini? Ada yang trading emas? Nggak ada? Kalian mengerti nggak yang saya sampaikan atau masih meraba-raba? Masih meraba-raba, oke, nggak masalah ya. Yang penting kalian mau belajar, tiap hari mau belajar, kemudian tanya. Kalau nggak tahu, kalian tanya sama leader. Leader nggak tahu, leader bisa tanya ke saya atau ke Irsan ya, sebagai coaching. Jadi itu ya, ini untuk pergerakan harga emas. Secara teknikal, potensinya memang trennya ini juga turun. Kemudian secara fundamental juga berpotensi untuk turun. Jadi bagusnya untuk ambil posisi sell. Dari pergerakan harga sekarang, kurang lebih potensial profitnya sekitar 12 poin, tapi risknya adalah sekitar 20 poin. Jadi itu untuk emas. Kemudian ke apa lagi biasanya? Aina ada posisi nggak? Trading apa? Ya? Forex-nya apa? Euro GBP atau dua-duanya? GBP USD? Euro USD?
Euro GBP. Maksud saya pernya Euro GBP, Euro USD sama JPY USD. Oke. Okay. Jadi ini pound USD ya, ini pergerakan pound USD. Jadi karena pound USD artinya pasangan mata uang pound sterling melawan US dollar ya, jadi kebijakan The Fed kemarin pasti berpengaruh. Makanya kita lihat pergerakan apa namanya pound sterling ini tertekan oleh menguatnya US dollar. Makanya kita lihat ya di chart ini. Ini adalah area resistan ya. Memang ini adalah area resistan. Kemudian ini adalah area support. Ini area support yang akan dicari. Ini area support yang akan coba dituju oleh pergerakan harga sekarang ya. Kembali lagi saya sampaikan, area support itu adalah area di mana pembeli lebih banyak dari penjual ya. Kalau area resistan, penjual lebih banyak dari pembeli. Jadi kalau kita lihat pergerakan pound sterling ya, hari ini kita lihat dia sudah sampai ke area supportnya dengan penurunan apa namanya pound sterling. Jadi kita akan lihat kalau saat ini ditanya, saya mau buy apa sell? Kalau saya hari ini untuk kalau belum ada posisi, ya saya tidak akan ambil posisi terlebih dahulu. Saya akan lihat dia bisa break area support atau tidak. Artinya dia bisa turun pecah area ini atau tidak. Bentar ya. Jadi memang pergerakannya saat ini US dollar akan menguat, artinya terhadap pound sterling ataupun euro USD ya, euro USD juga akan sama. Pergerakannya pasti akan ke bawah ya. Pound dan euro akan tertekan dengan kebijakan The Fed kemarin. Jadi memang potensinya itu arahnya pasti akan turun. Cuma pertanyaannya kan kembali kalau misalnya saya mau sell, kapan saya harus sell? Jadi kalau kita lihat pergerakan pound sterling hari ini memang dia sudah di area support-nya. Ya, jadi kemungkinan untuk bounce ya atau kemungkinan untuk pullback itu sangat besar. Pullback itu artinya dia akan coba naik balik ke atas, baru akan turun kembali. Jadi kalau misalnya ditanya apakah sell di sini atau tidak, kalau saya pribadi saya tidak akan sell, saya akan tunggu dia pecah dulu ke bawah, harga itu melewati area support, ya baru saya akan ambil posisi sell. Gitu ya. Atau kalau misalnya mau ambil paksa juga ambil di sini boleh aja. Kita perhatikan aja sekarang targetnya dia ke berapa. Saya akan coba kecilkan zoom, saya akan lihat supportnya itu di berapa. Support selanjutnya ya. Jadi ini kemungkinan adalah area support selanjutnya. Kalau kita zoom out seperti ini area yang akan dituju. Memang udah tidak terlalu jauh. Ya. Kemungkinan dia masih bisa ke 135.72. Sekarang kita lihat dari sisi risk to reward rasionya. Kalau saya sell sekarang, ini adalah resikonya sekitar 767 poin atau 76 pip. Kalau 0,1 dolar sekitar 0,1 lot itu sekitar 76 dolar ya resikonya. Tetapi targetnya itu sekitar 56, ini target yang pertama. Daripun dari sisi risk to reward, kalau saya sell di sini, resikonya itu masih lebih besar daripada potensi profit yang bisa saya dapatkan. Tetapi sekali lagi, pergerakannya akan cenderung untuk turun, pergerakan US dollar. Sekarang tinggal modal kita, equity kita, sanggup nggak kalau misalnya dia ternyata harus naik terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu. Pound sterling sekarang ini udah ada di support, di area support, potensi untuk turunnya jauh lebih besar. Sekarang kita bicara mengenai risk to reward ratio aja. Kalau saya sell sekarang, potensi profit saya 56 pip,
tapi risikonya sekitar 76 pip. Ya, kemungkinan kalau ternyata ada perubahan fundamental, ada perubahan di pasar, ya kemudian dia berbalik arah, risiko saya 76 pip. Kalau sanggup, masuk aja. Tapi kalau enggak sanggup dengan kehilangan risiko 76 dolar dengan 0,1 lot, better tunggu harganya naik ke atas dulu. Ya, tunggu dia balik, kemudian baru sell. Sesuai dengan risiko yang kita sanggup terima kalau ternyata ada perubahan di pasar. Jadi kalau misalnya equity saya tinggal 100 dolar, contoh gitu kan. Kalau saya sell sekarang, harganya naik, saya rugi 76 dolar. Habis mungkin uang saya tinggal 24 dolar. Ya kan? Nah, jadi kita tunggu aja harga naik ke atas. Sampai mungkin resikonya sekitar 50 dolar atau 40 dolar, baru saya enter. Baru saya ambil posisi. Jadi resikonya makin kecil, rewardnya jadi makin besar. Ya, kemungkinannya apa? Kemungkinannya harga nggak naik ke atas lagi, tapi langsung turun ke bawah. Jadi seperti itu untuk pound sterling pun sama, pound sterling US dollar juga sama. Potensinya untuk arahnya turun itu lebih besar daripada untuk arah naiknya. Kemungkinan yang dituju untuk hari ini adalah 13572. Ini target pertama hari ini. Tapi sekali lagi, pergerakan pound sterling itu rata-rata satu hari sekitar 100 pip lah, kurang lebih rata-rata hariannya. Jadi high low-nya pound sterling itu kurang lebih satu hari 100 pip. Ini untuk pound sterling, kemudian kita masuk ke euro. Saya yakin pun sama lah pergerakan pound sterling sama euro dengan fundamental. Fundamental kemarin dari kebijakan The Fed, saya yakin pun sama pergerakannya hari ini euro pasti akan tertekan oleh pergerakan US dollar. Makanya kecenderungannya turun juga, kita lihat secara teknikal memang sama, trennya juga turun. Kemudian targetnya yang terdekat ini. Ini area support yang terdekatnya, dan saya yakin juga ini sudah dekat dengan area support. Kalau support selanjutnya yang dituju, ini udah di zoom out, masih belum kelihatan. Nah, sekitar sini. Oke, jadi kembali lagi ini adalah targetnya. Sekarang dia berada di area support. Pound sterling ini berada di area support, ya, sudah berada di area support, dekat dengan area support. Kemudian target selanjutnya itu di 'sini. Ya, ini kemungkinannya dia berada sampai ke area sini, ya. Ini area supportnya, ini area support selanjutnya. Jadi masih ada sekitar 60 pip. Oke. Memang kalau kita lihat dari pergerakan candlestick juga, ini terlihat memang ada rejection, ya. Ini ada candle rejection. Artinya kalau kita lihat candle seperti ini adalah candle doji, ya. Candle doji itu artinya kekuatan antara buyer dan seller itu sama banyaknya. Jadi kemungkinan pergerakan euro USD ini kemungkinan dia akan naik dulu ke atas, kemudian akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi kalau kita lihat dari formasi candle, memang ini potensi untuk dia pullback, euro untuk pullback ini cukup besar, ya, karena ada candle doji di sini. Jadi kalau mau sell, kita tunggu 4 jam ke depan, kita lihat setelah 4 jam ke depan itu pergerakan seperti apa, apakah ada seller masuk ke pasar, baru kita ambil posisi sell lagi. Jadi area terbaik kalau menurut saya euro untuk sell itu di sekitar, jadilah potensi dengan pergerakan euro USD diambil sell bagusnya di sekitar area ini. Kemungkinan dia akan pullback sampai ke sini, ya, sampai 1.1719
dan 1.17175. Ya, ini area bagus untuk ambil posisi sell karena kemungkinannya kalau lihat formasi candlestick-nya dia akan ke area ini terlebih dahulu. Kemudian baru turun lagi ya. Ini untuk Euro USD. Sekali lagi ini hanya analisa saya, hanya pandangan saya ya. Ini saya nggak nyuruh kalian untuk ambil posisi sell. Oke. Ataupun kalian kalau sampaikan ke nasabah juga kalian harus sampaikan hal yang sama. Ini adalah pandangan kalian aja, ini hanya saran kalian ya. Tidak menyuruh nasabah itu untuk sell. Nasabah kalau mau sell dia harus tahu dengan resikonya. Gitu ya. Dia harus sampaikan seperti itu, jangan paksa, Pak, sell aja Pak atau buy aja, jangan, enggak boleh. Ya. Ambil posisi itu harus sesuai dengan apa keinginan investornya atau nasabahnya. Oke. Tugas kita hanyalah memberikan analisa sesuai dengan pengetahuan apa yang kita punya, itu yang kita kasih. Oke, itu untuk pound sterling, untuk euro. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oil ya, mungkin biasanya oil ya. Terakhir aja oil ya. Untuk oil, jadi kondisinya sekarang ini secara fundamental, oil itu berpotensi dia untuk kembali akan naik. Jadi secara teknikal pun kan kita memang lihat, ini arahnya naik ya. Secara teori, high-nya makin tinggi. Ini high yang ini lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi ini adalah trennya naik. Dan sesuai dengan fundamental, fundamental pun saat ini mendukung untuk naiknya harga emas. Mendukung naiknya harga minyak. Ya, apa fundamental yang mendukung? Satu, sekarang kondisi perekonomian global itu sudah pulih, ya sudah hampir pulih dari COVID, sehingga pabrik-pabrik semua usaha dibuka dan itu butuh banyak minyak, ya sehingga ini akan mendorong harga minyak itu akan kembali naik ke atas. Kemudian yang kedua juga yang buat kemarin itu naik, kita lihat data inventorinya Amerika juga kemarin data inventorinya itu menurun, data cadangan inventori minyak Amerika hari Rabu biasanya dirilis ya, itu di data ekonomi inventory itu datanya menurun, mengindikasikan memang demand itu meningkat ya, permintaan akan minyak itu meningkat. So kalau kita lihat juga pergerakan minyak ini akan naik, pertanyaannya kalau naiknya sampai berapa gitu ya. Kalau kita lihat dari chart ini, area yang dituju area pertama. Yang selanjutnya yang terdekat ya ini puncaknya ya, ini resistan selanjutnya. Ini yang pertama, kemungkinan dia ke 73 ya harga minyak per barrel. Selanjutnya yang dituju adalah di sekitaran 74.20. Ya ini potensi minyak untuk naik cukup besar ke arah 73 atau bahkan ke 74. Ya, dengan kondisi fundamental, kemudian kalau kita lihat juga teknikal mendukung arah oil itu untuk naik. Oke, pertanyaannya kembali, kapan kalau saya mau buy, kapan harus saya buy? Ya, kembali lagi teorinya, kalau saya buy itu ya saya harus lihat resikonya. Ya, boleh nggak buy di sini? Boleh aja. Resikonya berapa ya? Resikonya kemungkinan kalau misalnya dia turun balik, pullback, dia akan ke support. Kalau kita tarik trendline ini, supportnya adalah di area trendline. Jadi kemungkinan kalaupun dia mau jatuh, mungkin dia bisa jatuh sampai ke 70. Jadi resikonya memang masih jauh lebih besar daripada potensi profitnya. Kalau kita lihat pergerakan harga minyak saat ini. Tetapi dengan kondisi fundamental yang ada, potensi untuk naik ke 73 bahkan ke 74 untuk oil itu sangat besar. Ya, ada yang ditanyakan? Market analisa? Kalau tidak ada, ya saya rasa saya akhiri aja market analisanya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian ya, buat nasabah juga, untuk menjadi bahan referensi untuk trading hari ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Saya akhiri market analisa pada hari ini. Terima kasih semuanya. Happy trading, happy profit.